Coki jaga nama baik Koramil di sana ya. Jangan nakal, berkembang biak di sana ya. Selama ini kita sudah baik-baik, di sana kau jaga nama baik. Jelas Coki ya. Sedih dia Pak. Iya, begitulah. Tapi saya sedih dia dari mana kali, tidak masalah. Ini untuk kebaikan dia juga. Dia sama-sama banyak makan tadi. Untuk kebaikan dia juga. Jamin dengan habitatnya, dia kembali ke habitat di sana. Nah, oke teman-teman, jadi kita ini persiapan untuk berangkat ke Jalan Bungalon ya teman-teman, untuk rescue orang utan. Kami kalau hujan keluar sebentar aja. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah sampai ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini kita mau bantu rescue orang utan ya teman-teman, yang sempat viral kemunculan orang utannya sering di pinggir jalan kalau nggak salah itu teman-teman. Nah, jadi nanti kita mau masuk ya ke dalam untuk rescue ini orang utan teman-teman. Ini dari kita bersama dengan ini The Orang Utan Project sama dari Ken Borneo teman-teman. Jadi ini anggota ya teman-teman. Dari Ken Borneo. Ini kandangnya sudah ada ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kita ini barusan sampai ya. Kita mau istirahat dulu ya di tempat makan. Jadi bubuan dari Ken Borneo sama ini COP ya, anggotanya ada dua. Dari Ken, Kennya berapa? Dua ya? Tiga. Berdua. Kita bosmu makan di anu, bosmu di hotel. Ada Mbak Flora. Mbak makan Mbak. Mari makan. Ayo Mbak. Apa muka kamu? Okay. Tahu dong. Sudah makan? Orang utan ini sempat viral di media sosial dan pernah masuk berita TV One. Proses rescue ini berlangsung dramatis dan saya senang sekali bisa bergabung bersama BKSDA Kaltim, Center for Orang Utan Protection COP dan Conservation Action Network Ken Borneo. Orang utan ini sering muncul di pemukiman warga di daerah Bungalon, Kutai Timur, Kaltim. Lebih tepatnya, orang utan ini sering bermain di daerah kantor Koramil Bungalon. Penyebab orang utan ini keluar dari hutan akibat menipisnya habitat orang utan ini. Meskipun terlihat jinak, tapi menurut informasi dari Orang Utan Information Center, orang utan memiliki kekuatan 6 kali lipat manusia dewasa, memiliki gigitan yang sangat kuat, serta 6 tangan. Namun, umumnya orang utan bersifat tidak berbahaya karena tergolong hewan yang tenang. Ukurannya lumayan besar ya, jantan dewasa. Tadi sempat makan pepaya di depan sini. Kita mau turun ke bawah. Orang utannya sudah dibosan. Hati. Tembak deh. Loh. Hah? Belum. Banyak rumput. Tan.
Jalan Pak ini ya? Jalan ya? Jalan. Iya itu. Ambil apa itu, Pak? Di atas pohon ini ada, Pak? Iya itu, Pak. Oh. Tinggi. Wih, tangan kah? Tahu tadi sudah, nggak kena kayaknya. Nggak kena kayaknya. Kena, ya, kena anu mungkin. Hah? Nggak tahu kena apa kayaknya. Sudah ditembak? Sudah dilepas nanti saat itu. Kena. Dilepasnya, Ras. Dilepasnya. Jatuh teler udah itu? Jatuh, jatuh. Eh, mau jarang jarang, Pak. Siapa, Pak? Udah kena. Dicabutnya tadi jarangnya. Dicabutnya tadi. Awas, 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 awas. Wah. Ya. Yang sana, tambah. Ke sana. Pegang ya, Pak. Iya. Ada dia, ya, ya. Eh, malah kesini. Malah nyandar sini. Oke ya, sini malah jalan sini. Ke tempat simbak itu nanti bulir dia tuh. Enggak, udah lepas kirinya udah lemah. Tapi sandarnya berat ke kanan itu. Kanan saya nih. Aduh, kayaknya pindah deh. Ini nih. Sana, saya yakin sana, bulir dia. Pindah. Ya, lihat dong, lihat di. Masih apa, Bang? Ya, turun. Tuh. Nah. Tidur ya, tidur ya, tidur ya. Siap. Tidur ya, jangan kakinya. Agak ke sana. Jangan kakinya nih. Sana anu, ya, Mas Aris agak naik. Di pohon yang ini. Sana dikit. Enggak apa-apa, enggak apa. Kita ada sini. Ada batang di bawah ya. Nah. Oke. Okay. Lepas ya. Harus di batang. Agak tinggi ini, agak tinggi. Ya. Ya. Ya sini. Oh, di pohonnya, di pohon ini. Pohon. Sini. Maju lagi. Lepas. Ini lepas. Nah. Kita lepas ini. Ya, aman. Betul. Lepas. Ya. Bodoh nempel di pohon. Oh, bagus turunnya. Aduh, biar aja. Murut ya. Siap. Bang, naik, Bang. Bisa di kita ke bawah. Ya, gitu aja sudah turunnya kayak di Danau Redan. Eh, sama gitu. Itu orang turunnya mau turun, teman-teman. Takut turun. Operatif saja. Ya, sudah. Aman. Aman. Gitu aja. Ada tumbul kan, bawah? Ada, aman. Bisa sini lagi. Apa? Turun ya. Apa? Perlu injeksi enggak? Siap, Bang. Oh. Kiri terus kuat ya. Gua banyak di situ. Ayo bro, loncat. Cepat, Wan. Cuki. Wan, selamat tinggal, Cuki. Cuki. Batang, Pak. Oke. Bagus ya. Bagus. Oke, okay. Pas. Kiri terus kuat ya. Gua banyak di situ. Ayo bro, loncat. Cuki. Cuki. Selamat tinggal, Cuki. Cuki. Batang, Pak. Tarik, Pak. Cuki. Ya, gitu bagus. Ya, masuk turun kan? Pas.
Hadapnya sana masaknya. Susah jalannya mundur. Iya. Pak tentara. Depan aja, Pak. Nah, hadapnya. Dari samping aja. Orangutan Kalimantan Pongopegemeus termasuk ke dalam family Hominidae dengan penyebaran di Kalimantan Indonesia, Sabah dan Sarawak Malaysia. Orangutan Kalimantan adalah salah satu dari 44 satwa endemik Indonesia yang ada di Kalimantan. Orangutan Kalimantan terbagi dalam 3 subspesies berdasarkan variasi morfologi dan genetik, yaitu Pongopegemeus pegemeus di bagian barat laut Kalimantan dan Sabah, Pongopegemeus urumbi di bagian barat daya Kalimantan, dan Pongopegemeus morio di bagian timur Kalimantan dan Sabah. Semua subspesies orangutan Borneo adalah spesies langka dan sepenuhnya dilindungi oleh Perundang-Undangan Indonesia. Spesies ini diklasifikasikan oleh CITES ke dalam kategori Appendix 1. Spesies yang dilarang untuk diperdagangkan secara komersial karena sangat rentan terhadap kepunahan. Arealnya apa areal? Setelah dibius, orang utan ini dicek kesehatannya oleh dokter hewan. Penanganannya juga harus hati-hati. Dilihat dari ukuran orangutan jantan ini, mempunyai usia kurang lebih 25 tahun dengan kondisi tubuh yang sehat. Setelah semua sudah dicek, orangutan ini dimasukkan ke kandang dan akan dilepas liarkan kembali di hutan yang lebih aman. Kasih daun? Iya. Dan pisang. Daun apapun. Depan sini. Pak. Dorong, Pak. Dorong, Pak. Dorong aja, Pak. Dorong, Pak. Oh ya, ke arah sana. Belum. Belum kan? Belum.
Terlihat raut kesedihan bapak-bapak tentara yang selama ini menjadi hiburan karena orang utan ini sering bermain mencari makan di sekitaran kantor Koramil. Coki jaga nama baik Koramil di sana ya. Jangan nakal, berkembang biak di sana ya. Selama ini kita sudah baik-baik, di sana kau jaga nama baik. Jelas Coki ya. Sedih dia Pak? Iya, itulah. Sedih dia dari mana, tidak masalah. Ini untuk kebaikan dia juga. Dengan habitatnya, dia kembali ke habitat di sana. Sampai kah? Ini lagi tangannya. Oke, dadah. Hati-hati. Makasih, Bang. Sampai jumpa. Oh, makasih. Alhamdulillah bisa ketemu. Bisa ketemu secara resmi. Ini sama ininya. Oh, ini bapaknya ya. Bapaknya ikut ngereskyu jadi ya, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu.